Bupati Pinrang, Haji Andi Irwan Hamid, S.Sos, membuka Pinrang Investment Forum di Four Points by Seraton Makassar, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan ekonomi, khususnya dalam bentuk peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang, dengan mengangkat tema, Investasi Bangkitkan Ekonomi di Masa Pandemi. Kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala dinas terkait tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepala OPD Kabupaten Pinrang, serta para pelaku usaha. Turut hadir perwakilan konsulat negara luar, dan para pelaku UMKM dari Kabupaten Pinrang, yang juga menerima penghargaan DPMPTSP Kabupaten Pinrang. Dalam kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, launching buku prospektus, dan pameran mini yang menampilkan produk hasil UMKM unggulan Pinrang. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan setiap potensi yang dimiliki dari berbagai sektor, khususnya dalam pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan setiap investasi yang akan dilakukan, akan diberikan kemudahan tanpa ada hambatan, asal sesuai dengan regulasi yang ada. Bupati menambahkan, sebagai bentuk keterpihakan terhadap UMKM yang ada, pemerintah siap menjadi jaminan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan peminjaman di perbankan. Sebagai penutup, Bupati mengharapkan agar para pelaku investor dan usaha agar tidak ragu untuk melakukan investasi di Pinrang.